Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Ini kebetulan channel yang sering membahas ya mengenai ya macam-macam ya, kayak tutorial ya, kayak hobi, kayak berita-berita viral gitu, dan sedikit mistis juga ya. Bagi yang belum subscribe di channel saya ya di Bagus Komara TV ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, like, komen ya, share, dan juga aktifkan notifikasi loncengnya ya, biar nggak ketinggalan ya kalau saya upload video selanjutnya. Beberapa hari ini pengguna medsos dihebohkan dengan adanya berita viral ya. Nih kalau dilihat nih di sini nih, kalau Anda pemerhati medsos ya, yang suka lihat berita-berita ya, pasti sudah tahu ya beritanya mengenai adanya ada anak ya, anak cantik ya, cewek cantik ya, masih 18 tahun ya usianya ya, mirip banget sama almarhum Tehnike ya. Jadi wajahnya mirip banget sama almarhum Tehnike Ardila yang sangat terkenal ya. Tehnike itu kan artis yang sangat terkenal ya, penggemarnya hampir di seluruh dunia ya, ada saking terkenalnya ya. Suaranya bagus, cantik pokoknya. Menariknya yaitu, saya ada sebenarnya kalau menurut saya pribadi ataupun menurut versi Bagus Komara TV ya, cuma dua ya yang bisa menunjukkan bahwa Amel itu mirip banget sama Tehnike. Apa saja? Oke, sebelum lanjut, nah kita lihat dulu ya, langsung ke ini ya, saya ambil dari berbagai sumber ya, foto-foto Amel ya bersama almarhum Tehnike. Nih, kita lihat dulu nih yang Amel nih. Nah ya, ini Amel ya yang lagi heboh ya sekarang ya, lagi viral. Nah, Tehnike nih fotonya nih, saya ambil dari berbagai sumber ya fotonya ya. Nah, coba Anda lihat, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini fotonya lagi nih. Nih, saya kasih fotonya lagi nih. Nah, ini lagi nih, coba bandingkan ya. Sekilas aja, jangan terlalu dalam gitu. Sekilas aja udah kelihatan banget gitu ya, apa sama apa enggak ya gitu. Oke, terusan ke foto ya. Sebenarnya banyak ya kalau masalah kesukaan ataupun ya tanggapan, memang ada yang berbeda-beda ya, ada yang bilang sama, ada yang bilang enggak gitu. Itu sah-sah saja ya, kan setiap orang pendapatnya berbeda-beda ya, jadi anggap saja itu adalah variasi gitu. Yang jelas bahwa kalau menurut saya pribadi, kalau menurut versi Bagus Komara TV, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengapa disebutkan mirip? Nah, kalau mirip identitasnya kan sama gitu ya, sama gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah garis wajah ya, bentuk ya, bentuk ya, bentuk garis gitu ya, sama gitu ya. Coba aja ya, kayak bentuknya ini sama. Nah, dengan ini ya, nah, bentuknya sama tuh, sama ya, merah bulat lagi ya. Nah, ini kalau benda ya, ini kalau benda ya, sama merah, ini bentuk yang sama ya, bentuk yang sama. Tetapi kalau menurut saya ada perbedaan khas yang menunjukkan bahwa Amel itu sama dengan Tehnike ya, mirip sama mendiang Tehnike. Orang sekilas saja bisa, kalau yang sudah kenal sama almarhum Tehnike, kalau lihat Amel, lamun bahasa Sunda mah ceples pisan gitu, ceples, mirip banget gitu. Memang benar, tetapi yang menambah samanya itu yaitu yang kedua nih, yang kedua dari pancaran gitu. Jadi dia memancarkan
hampir gimana ya, kalau menurut saya tatapan, sorot atau pencahaya yang menunjukkan hampir mirip dengan almarhum Tehnike gitu. Nih lihat tuh fotonya ya, sekali lagi saya kasih fotonya ya. Tuh ini Amel sama almarhum Tehnike ya. Karena kalau Amel, coba Anda lihat, jadi cahayanya itu menunjukkan apa yang dimiliki oleh almarhum Tehnike gitu. Nah itu ya pendapat saya ya, ini jadi bukan pendapat siapa-siapa, ini murni pendapat saya ya. Nah, sorot mata ya, dari senyumannya gitu ya, dari sudut-sudut terkecilnya itu menunjukkan kesamaan gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu pendapat saya ya, pribadi ya. Mungkin untuk Anda terserah saja ya, mau mengatakan mirip atau tidak ya, itu sah-sah saja. Cuma itu ya, ada dua yang menunjukkan bahwa Amel itu mirip sama Tehnike. Ada seseorang yang sama mirip, mukanya apa, garisnya sama gitu, bentuknya sama gitu, tetapi dia tidak mempunyai ataupun karisma ataupun pancaran yang sama dengan orang yang disamain dia gitu. Jadi seperti sama, tapi kalau hanya sepintas aja samanya gitu, nggak mendalam gitu. Banyak ya yang si A mirip sama si B gitu, si B mirip sama si C, cuma sama ini aja, sama bentuk aja gitu, tetapi aura dan pancarannya nggak sama gitu. Jadi kenyataannya memang seperti itu, Amel itu mirip gitu. Nah itu ya sekilas saja mengenai hal yang sekarang lagi viral ya, lagi heboh di medsos. Itu saja, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.